Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat digital. Jumpa lagi dengan channel Inspirasi. Nah, kali ini kita masih berkutat pada regulator terpendek ya. Ini seperti ini ya. Ini udah baru sekitar 30% ini. Kalau yang ini udah hampir 50%. Ini seperti ini ya. Jadi bentuknya di sana. Jadi ngebornya itu miring ya, yang sini lurus ya. Dan di sana itu bentuk valve-nya, nanti posisi rumahnya di sana. Ini piston, rumah piston skrunya. Nah ini sahabat, ini yang ukurannya ini di 30 ya, tapi 30-nya 30 plus ya. Ini nggak pas karena kita menyesuaikan untuk lubang yang ada di sini nih. Nanti terkait dengan kalau ini lubang ini dan lubang ini ya, lubang ini dan lubang ini. Kemarin ada yang menyarankan kenapa nggak dibikin 360 dibagi 3 aja ini ya. Nggak bisa karena ini ada lubang ke dalam. Kalau 30 nanti bagi 3 ketemu di sini, udah tembus ini. Karena jarak di belakangnya ini sekitar 4 mili. Jadi memang seperti ini adanya, kecuali kalau misalkan dibuat seperti ini ya. Nah, ini nggak bisa. Misalkan untuk V-nya nanti sini nggak bisa karena lubang ini. Kecuali kalau seperti ini bisa dibuat V-nya. Misalkan dibuat V, ke sini bisa. Makanya kita buat semaksimal mungkin bagaimana posisi lubang ke di dalamnya nanti, pertemuan lubang-lubang itu ke dalam kondisi yang aman dan safety ya. Eh sahabat ini ya. Ini ada yang satu yang berbeda di antara empat ini, di antara lima ini satu yang berbeda. Ini khusus yang ini nih. Ini kostum atau khusus ya. Ini khusus. Jadi kalau yang ini juga pendek, cuman ada bedanya di sini. Jadi di sini nanti di dalamnya itu sudah langsung masuk ke knockdown ya. Masuk ke knockdown ke tabung botol ya. Jadi langsung, jadi nggak banyak sambungan. Nah, tetap ininya masih pendek, cuman di sini tambahannya panjang. Karena nanti ini yang masuk ke botol nanti. Nah, ini yang masuk sini. Nah, jadi nanti knockdown-nya seperti ini langsung, sehingga tetap pendek sahabat. Nanti. Ya, 65 itu setelah di knockdown ya. Nah, kalau yang umum itu kan tambah knockdown tambah panjang banget ya. Nah, jadi ini seperti ini, cukup pendek dan ringkas ini ya. Nah, nih. Itu informasi terkait dengan regulator terpendek. Ya. Jadi di sini Pak D tidak melakukan penjualan secara online atau di toko-toko online ya, atau melakukan secara umum. Jadi Pak D itu nggak jualan, cuman ini karena ada subscriber ya yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Kita bantu itu, dan karena keterbatasan fisik dan mesin kita nggak bisa banyak, hanya beberapa saja yang kita bantu itu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.